Gurihnya bisnis video streaming akan kami ulas untuk anda. Nah, ini dia tayangan-tayangan eksklusif berkualitas tinggi yang dihadirkan oleh berbagai platform video on demand atau layanan streaming film yang bisa kita nikmati di Indonesia. Nah, ini salah satu favorit saya. To all the boys I've loved before ya. Sekedar untuk uh, pembuka saja, kita lihat apa saja layanan video on demand atau streaming film yang bisa dinikmati di tanah air. Nah yang bisa salah satu yang kami simpulkan ini semuanya ramai-ramai masuk pada tahun 2016. Ini dia mulai menjamurnya layanan video on demand atau streaming film di tanah air. Kita bahas dulu mulai dari Netflix pemain global ada dua di sini Netflix dan juga Amazon Prime Video sama-sama melantai ya di bursa di Amerika Serikat sana di Nasdaq. Ini Netflix kita lihat ini masuk ke Indonesia tahun 2016. Andalannya adalah tayangan-tayangan original yang tidak bisa dinikmati di berbagai platform lain hanya ada di Netflix. Nah ini dia salah satunya yang mungkin sangat terkenal adalah 13 Reasons Why, kemudian To All The Boys I've Loved Before dan masih banyak tayangan original lainnya yang juga dinikmati oleh para penggunanya. Nah pada tahun Uh, ini 2018 di kuartal ketiga grup uh, Netflix ini mencatatkan earnings atau pendapatan 4 miliar dolar Amerika Serikat. Dan subscribernya secara keseluruhan di berbagai negara ada 6,96 juta. Dan kita beralih sekarang ke Amazon Prime Video. Nah Amazon kita tahu tadinya adalah e-commerce kemudian dia merambah juga ke bisnis VOD, video on demand ini. Dan ini... Amazon Prime Video ini bisa dibanding dengan layanan eksklusif Amazon Prime, tapi bisa juga hanya misalnya langganan Amazon Prime Video saja. Untuk di Indonesia ini masih jika anda ingin berlangganan di charge dalam mata uang dolar Amerika Serikat, sementara Netflix sudah di charge dalam rupiah. Tapi kedua layanan global ini tidak bisa dinikmati di jaringan seluler di bawah grup telkom karena memang ada aturannya ternyata ya harus mengikuti uh, peraturan yang ada di tanah air ini untuk masuk ke Indonesia menggandeng operator seluler lokal dan juga harus ada upaya untuk localized kontennya jadi disesuaikan dengan kebudayaan dan juga norma-norma yang ada di Indonesia. Nah karena itulah uh, salah satu uh, operator telepon atau juga jaringan internet e, plat merah telkom ini yang paling besar di Indonesia memblokir layanan Netflix dan Amazon Prime Video. Tapi untuk operator-operator lain tidak memblokirnya karena masih menunggu arahan dari Kementerian Informasi ya, Keminfo. Kemudian kita lihat e, layanan lain yang pemain regional. Tadi sudah kita lihat pemain global, kita lihat pemain regional ini ada iFlix ini dari Malaysia, Catcha Group. Ini Salah satu andalannya tentu saja untuk masuk ke Indonesia adalah konten-konten Indonesia menggandeng berbagai uh, production house, kemudian juga studio-studio film dan air menawarkan film-film uh, Indonesia. Jadi salah satu yang diandalkan oleh iFlix adalah agregator film Indonesia. Nah seperti saya tadi sudah sebutkan untuk pemain regional atau pemain global agar bisa beroperasi di Indonesia harus menggandeng uh, operator seluler lokal. Karena itulah ini yang dilakukan oleh Iflix, begitu juga dengan Hook pemain asal Singapura yang didukung oleh Singtel ini salah satu andalannya juga adalah konten eksklusif yang uh, diproduksi oleh senias-senias berbakat di tanah air. Andalan lain adalah juga koleksi film Indonesia plus komedi-komedi lawas yang sangat legend ya sangat kita nanti-nantikan nih setiap musim liburan dan belakangan ini Hook juga menawarkan TV channel untuk bisa dinikmati di platformnya. Kemudian kita beralih ke pemain regional lain, ini View, ini andalan para penggemar uh, K-drama lovers ya. Jadi basisnya ini di Taiwan. Jadi salah satu keunggulan View ini adalah film-film Asia selain Korea tadi, misalnya Jepang, Thailand, kemudian juga film-film dari India. Nah, ini asalnya tadi dari Hong Kong ya. Dari Hong Kong P W PCCW ya grupnya masuk juga tahun 2016 seperti saya tadi sebutkan salah satu andalannya adalah konten drama series Korea. Jadi misalnya baru tayang di TV Korea kemudian beberapa jam kemudian sudah bisa dinikmati oleh pelanggan view. Kemudian kita lihat lagi pemain regional yang lain adalah Catch Play ini dari Taiwan ya dari Taiwan karena itu andalannya juga adalah film-film berbahasa Mandarin. Tapi yang lebih banyak juga menarik pengguna ini adalah bahwa film-film misalnya baru tayang di bioskop 2-3 hari. Tidak lama kemudian sudah bisa dinikmati di Catch Play. Nah di Catch Play ini uh, Anda bisa menyaksikan film gratis satu kali selama satu bulan. Tapi juga bisa Uh, selain layanan yang subscription juga bisa misalnya uh, membeli atau menyewa film-film tertentu, tertentu saja per judul. Nah kemudian kita lihat ini pemain lokal hadirnya lebih awal daripada masuknya pemain uh, global dan juga regional. Ini Genflix sudah ada di Indonesia sejak 2013 salah satu andalannya adalah tayangan bola dan juga konten yang variatif bahkan misalnya ada konten uh, tayangan berbahasa Jawa ya kemudian ini dia pemain yang sudah uh, menyatakan akan undur diri tahun ini sudah pamitan ya Tribe Pamitan layanan terakhirnya akan bisa dinikmati di 31 Desember 2018. Jadi 1 Januari 2019 sudah tidak akan ada lagi Tribe di Indonesia beroperasi. Apakah ini salah satu pertanda semakin ketatnya persaingan di layanan uh, streaming film di tanah air? Bisa jadi ya karena sudah ada satu yang saying goodbye. Kita lihat seperti apa sebenarnya pasar Indonesia. Ini yang kami sajikan 1 2 3 4 5 ini adalah top 5 untuk uh, pendapatan live uh, atau streaming film. Yang pertama Amerika Serikat 13,7 miliar dolar Amerika Serikat. Seperti apa posisi Indonesia? Masih jauh sebenarnya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa di Asia Pasifik Indonesia tuh termasuk pasar salah satu yang paling kecil, tapi mungkin di situ juga terlihat peluang ya karena penduduknya banyak, kemudian pasarnya masih belum banyak yang masuk. Artinya belum banyak penduduk Indonesia yang Uh, subscribe layanan VOD atau streaming film ini menjadi kesempatan juga ya di Indonesia ini nilai uh, bisnisnya 240 juta dolar Amerika Serikat. Jadi masih ada peluang yang cukup besar yang bisa di tangkap oleh pemain-pemain global maupun regional untuk layanan video on demand. Kita lihat seperti apa pendapatan bisnis VOD video on demand di Indonesia atau layanan streaming film pada tahun lalu 2017 angkanya menurut Statista 212 juta dolar Amerika Serikat kemudian di tahun ini diperkirakan akan mencapai 240 juta dolar Amerika Serikat. Dan ini yang paling besar memang adalah layanan dari subscription video on demand. Jadi yang berbasis langganan, bayar per bulan, unlimited bisa nonton film atau tayangan apa saja. Selanjutnya kita lihat ini ada pengguna layanan VOD di Indonesia bisa dikatakan inilah subscription ya. Di Indonesia kita lihat untuk setiap segmennya baik pay per view, video downloads maupun video streaming ini angkanya terus meningkat dari tahun 2017 hingga 2018. Kita lihat yang untuk 2018 ini untuk yang subscription video on demand angkanya di 40,6 juta subscription. Nah, ini dia rata-rata pendapatan per pengguna video on demand di Indonesia. Tadi yang sudah saya sebutkan ada 240 juta dolar Amerika Serikat kemudian penggunanya sekitar 45,4 juta subscription, maka rata-rata pendapatan layanan video on demand atau streaming film ini berkisar untuk yang subscription sekitar 5,27 dolar Amerika Serikat. Nah, Sayangnya, pada saat ini salah satu uh, tantangan untuk bisnis uh, video on demand atau juga uh, streaming film ini adalah jaringan internet di Indonesia. Penetrasi internet belum merata, dan juga begitu juga dengan kualitas atau kecepatan jaringan internet. Seandainya ini sudah teratasi, maka siap-siap saja ya. Hadirnya banyaknya pemain di bisnis layanan streaming film atau VOD ini bisa saja menggusur bisnis TV kabel. Jika berbagai kendala tadi sudah teratasi,